Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu sore rusuh. 4 bangunan dalam lapas diduga dibakar narapidana, sementara 1 warga binaan luka diduga tertembak. Kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Manado, Sulawesi Utara tak terhindarkan ketika ratusan narapidana berontak dengan melemparkan batu ke arah portir yang dijaga sipir dan TNI Polri. Nak peluru, udah kemana tadi? Foto. Waktu udah apa tadi kau kena tembak? Untung lagi. Ya? Tapi gak ada di dalam, ding dorang? Iya? Tak hanya itu, 4 bangunan dalam lapas, yakni bengkel, kantin, warung kopi, dan dapur dibakar warga binaan. Aparat kepolisian yang sempat melempar tembakan peringatan tidak membuat amarah mereka reda. Bahkan para napi semakin beringas melemparkan batu dan botol. Akibat peristiwa ini, 1 narapidana terluka di bagian dada kanan karena diduga tertembak. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, Anjus melaporkan.